targetnya nggak Star Syndrome loh. Semua orang itu menghadapi masalahnya sendiri gitu. Nggak mungkin hidup orang itu mulus tanpa masalah, tuh menurut aku nggak mungkin. Kalau misal di sosial media hidup aku kelihatan mulus-mulus aja, ya karena memang aku memilih memperlihatkan yang mulus-mulus aja di sosial media. Ngapain aku ngepost-ngepost kalau aku lagi sakit hati, atau ngapain aku ngepost-ngepost pas aku lagi susah, kan nggak mungkin gitu ya. Kita kan sebagai public figure juga harus wajib memfilter apa yang kita posting di sosial media, karena sosial media kita itu banyak yang follow. Nggak mungkin aku mau menunjukkan hal-hal yang nggak harus aku tunjukkan. Makanya mungkin di saat aku berucap atau aku bercerita di balik kamera tuh apa sih yang aku rasain, orang tuh jadi kaget, oh ternyata Prilly ngerasain itu juga. Trust me, aku cuma manusia biasa, pasti aku punya masalah dalam hidup aku dan pasti pernah melewati asam garam pahitnya kehidupan tuh pasti pernah, nggak cuma sama-sama aja. Tadi disuruh sama Umay sendiri yang tentang percintaan lo ternyata menyedihkan lo gitu, karena itu kan bisa dikatakan kalian sendiri sedekat itu gitu, karena seperti apa sih itu ceng-cengan? Oh, ya menurut aku Tuhan adil ya, kalau misalnya semua kisah hidup aku dibikin sempurna nanti orang protes lagi, oh Tuhan gak adil, hidupnya Prilly sempurna banget gitu kan. Nah, akhirnya dikasih ketidaksempurnaannya nih di kehidupan personal. Tapi itu juga ada sebab akibatnya, kayak oh ya kehidupan personal aku tidak berjalan dengan baik karena aku sibuk kerja, karena aku sibuk berkarir. Mungkin kalau karirnya gak kayak sekarang, aku bisa dapat jodohnya cepat gitu ya. Tapi kan itu hidup adalah pilihan, aku memilih untuk berkarir dulu, waktu aku untuk pekerjaan dulu, jodoh tuh nanti belakangan. Jadi kalau kisah cinta aku kata Umay pahit gitu ya dan kasihan, gak masalah, yang penting bisa bahagiain orang tua, bisa ngebiayain banyak orang daripada bucin-bucinan doang gitu. Tapi kalau kalian yang bucin-bucinan doang juga, kalian beruntung sih. Saya juga orang iri. Sendiri, misalkan kalau ke pasangan bucin.